guys, selamat sore. Selamat sore, karena belum puasa ini aku masaknya sore-sore guys. Untuk menu buka puasa kali ini aku masak masakan sederhana guys. Tumis pare, goreng ikan layang, dan gorengan tahu tepung. Bumbunya udah aku tumis ya guys. Ya biasa bumbu dasar, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Setelah harum bumbunya, aku langsung masukin parenya. Ini parenya udah aku benyek-benyek ya guys, pakai garam biar nggak pahit. Untuk tambahan tumis pare ini, aku tambahin tahu goreng juga guys. Oseng-oseng terus sampai dengan matang. Ini dia guys tumis parenya. Nah ini adonan tahu tepung. Cukup tahu dibenyek-benyek, pakai daun bawang, tepung terigu, ketumbar, bumbu lada, garam, dan merica. Ikan layangnya juga udah aku goreng ya guys. Oke, waktunya makan setelah seharian kita berpuasa. Ini aku ambil tahu tepungnya, ikan layangnya, ini aku pipih dulu nih ikannya nih. Aku sukanya yang agak-agak kering gitu guys. Dan ditumis pare tahu. Kalau bumbu-bumbu balado ini aku semangat banget nih kalau makan. Soalnya suka banget. Apalagi makannya kalau pas lagi lapar kayak gini nih. Bisa-bisa nambah. Ini si tahunya. Aku cuil dulu. Ikan layangnya. Wah, diaduk-aduk ke bumbu balado nih. Dibenyek-benyek. Mantap. Bulan puasa ini, makan untuk berbuka puasa itu gak harus yang mewah-mewah guys. Yang penting nikmat. Kayak gini nih. Ini favorit banget nih menu-menu balado. Terus ada ikan, kan aku penggemar ikan. Selamat berbuka puasa.